Jadi ini cerita gue pas ketemu bocil di got, guys. Jadi ceritanya kayak gini, guys. Gue tuh mau ke warung, tiba-tiba ada yang ngeong-ngeong di got, guys. Jadi gue cari-cari dan ini gue ketemu bocah ini, guys. Jadi karena gue kasihan dia kedinginan di got itu, gue ambil ke rumah dan gue mau rawat dia, guys. Pertama-tama gue mau ngasih makan dia dulu, guys. Karena dia kasihan banget kan, mungkin dia gak makan pas kecebur got itu, guys. Dan makannya lahap banget, guys. Bener dia kelaparan. Udah kelar makannya, waktunya gue mau mandiin dia, guys. Karena dia habis kecebur got itu kan. Kita sabunin dan kita bilas, guys. Dan jangan lupa kita keringin juga pakai hair dryer, guys. Kalau buat mandi jangan lama-lama, keringinnya tuh sampai kering banget dan dia tertidur, guys. Gemes banget. Dan dia makan lagi, guys. Gue nggak tahu ini kucing siapa, yang pastinya gue bakal adopt dia sih. Karena dia masih kecil banget. Bisa dilihat bapak gue seneng banget, guys, ya. Kayak waktu dulu ketemu Winter tuh. Lucu banget. Dan si Winter udah temenan, guys, sama dia. Kalau Pony nggak mau punya adik. Dia salah poni. Dan si bocil got mukbang, guys. Akhirnya gue mau ke pet shop dulu, guys.